Ibadah puasa Kanda. Sama-sama Dinda Master. Pagi Pin, apa kabar?
Pagi. Thank you.
kakak. Cat siap ya. Oke, oke. Observation Meet, jumpa lagi dengan kami dari pemanfaatan jasa lingkungan konservasi. Kita akan ajak lagi Observation Meet jalan-jalan, tapi masih secara virtual. Kita masih ada di adaptasi tulisan baru, dan jalan-jalan kali ini kita tema Healing Forest Virtual Tour ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di seluruh Indonesia. Tentu kita akan bagi temanya secara bertahap dan akan dipandu oleh host kita, Mas Asad dan Mbak Dina. Silahkan dimulai, kita mulai jalan-jalan ke Taman Wisata Alam, Healing Forest, Mbak Dina dan Mas Asad. Selamat siang. Manusia tak bisa lepas dari alam. Kesibukan, kemacetan, dan kebisingan sangat lekat bagi masyarakat kota. Tak hanya melelahkan fisik, namun jiwa pun ikut letih. Kemana kita pergi agar penat terobati? Sebagian orang ada yang berjalan di hutan, bersenandung bersama kicau burung,
atau hanya sekedar duduk menikmati desiran angin. Sendiri ataupun bersama keluarga dan sahabat. Sembuhkan dirimu dengan kembali ke alam. Tenangkan jiwamu dengan healing forest di Taman Nasional. Sudah hadir pada acara pagi hari ini. Saya juga selamat datang kepada Direktur PJLHK Bapak Anang Prihadi. Selamat datang yang sudah hadir di antara kita. Sudah bersiap jalan-jalan ke Anang hari ini. Sudah dong gitu. Oke. Saya Asad. Dan saya Dina. Kami dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kehutanan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan hari ini kita lagi ada di museum nih, Asad nih, museum apa sih nih kita nih? Kita ada di Museum Konservasi Alam, yang letaknya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15, Bogor. Nah, tempatnya ada di samping kita masuk kebun raya. Untuk conservation map yang penasaran nih, gimana sih Museum Konservasi Alam, boleh datang ke sini dan bisa bertanya-tanya seputar kawasan konservasi Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Kita akan membantu mengobati rindu kalian untuk jalan-jalan ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Iya, sebelumnya nih kita belum ucapin selamat melaksanakan ibadah puasa bagi puasa masyarakat yang menjalankan. Semoga puasa hari ini berjalan lancar. Hari ini puasa pertama ya. Iya nih, puasa pertama masuk ke jalan-jalan virtual nih. Iya. Oke. Sebenarnya acara ini apa sih mas sebenarnya virtual tour itu? Acara virtual tour kita ini forest healing yang menjadi salah satu alternatif karena udah satu tahun nih nggak kerasa ya iya. Kita menjalani pandemi ini. Satu tahun lebih kayaknya. Oh, jadi iya. Rasanya kan sih sudah pernah gitu. Jadi ada mungkin kerinduan untuk jalan-jalan ke alam lagi gitu. Oke, pagi hari ini kita mau jalan kemana sih? Ke salah satu taman nasional yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, kita bisa lihat nih di belakang kita ada 54 taman nasional. Nah, kalau dilihat di sini ada Pulau Sulawesi gitu. Di Sulawesi Selatan ada Taman Nasional Bulu Sarawung. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat nih di logo Taman Nasional Bulu Sarawung ini kupu-kupu. Kenapa sih logonya kupu-kupu gitu? Karena di sana dikenal dengan kerajaan kupu-kupu. Oh, yang tinggal ke butterfly itu ya? Nah pernah dengar itu saya. Selain itu juga dia terkenal dengan kars yang menjulang tinggi, yaitu pegunungan kapur yang besar banget. Ya, si kars ini, kars yang menjulang ini disebut sebagai tower kars. Selain itu, lokasi ini juga dikenal sebagai habitat makaka maura. Kera yang mirip monyet dan badannya lebih besar dan ekornya pendek. Menarik banget kayaknya ya. Penasaran kan conservation map? Ya, pagi hari ini nanti kita akan dipandu oleh rekan-rekan kita yang ada di Taman Nasional Banting Murung Balasarawung, yaitu Bapak Leli Kristiantoro. Beliau adalah polisi kehutanan yang Poloci. Nah, selain sebagai polhut nih, ternyata beliau juga sering mengawasi kegiatan pendakian di kawasan Gunung Sarawu dan juga mengantar wisatawan yang ingin melihat gua di Taman Nasional Bantimurung Gunung Sarawu. Selain itu juga kita ditemanin oleh Taufik Ismail. Nah, teman kita ini sebagai pengendali ekosistem hutan di Balai Taman Nasional Bantimurung Gunung Sarawu. Udah gak sabar mau jalan-jalan, udah siap mau jalan-jalan nih conservation map. Kita jalan-jalan ke mana sih hari ini?
Nah, mungkin bagi para pasien yang sudah follow IG kita nih di @ayoktamannasionalofficial, pasti udah tahu nih gua mana sih yang akan kita kunjungi pada pagi hari ini. Yaitu ada gua Leang Lorong dan gua Kalimong Aloa. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih kalau kita ngomong terus. Iya nih, udah pada siap kan? Gimana Pak Direktur, Pak Nandang Priyadi udah siap ikut jalan-jalan bersama kami? Ikut dong. Oke, siap. Kalau gitu, ayo kita segera berangkat ke Taman Nasional Bantimurung, Bulesarau. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Kars. Taman Nasional Bantimurung Bulesarau tidak hanya bergelar Kerajaan Kupu-Kupu The Kingdom of Petis, namun kawasan Bantimurung Bulesarau juga memiliki bentangan khas dengan tipe menakas terluas dan terindah di Nusantara. Karena potensi ini menciptakan sejumlah destinasi dan aktivitas wisata yang bisa kita lakukan. Tak heran kemudian Taman Nasional Bantimurung Bulesarau mendapat julukan sebagai The Spectacular Tower Kars. Pada hutan yang berada di puncak-puncak Kars menjadi habitat beragam satwa endemik seperti Makaka Maura, Tarsius Fusculus, usus beruang, seperti kata saat ini kawasan unggulan, kami menyebutnya The Seven Wonders. Kawasan wisata tersebut diantaranya kawasan wisata Bantimurung, kawasan wisata Patunuang, kawasan Taman Prasejarah Leang-Leang, kawasan pengamatan Satwa Karaenta, kawasan wisata Leang Putih, kawasan wisata Leang Lundrong, dan kawasan pendakian Bulesarau. Kesemua kawasan ini bisa Anda kunjungi dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat menikmati virtual tour kali ini dengan tema wisata gua. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Relikus Biantoro dan saya bersama teman saya Ismail. Saya akan memandu teman-teman dalam menjelajahi gua yang ada di Taman Nasional Bantimurung Bulesarau. Taman Nasional Bantimurung Bulesarau memiliki banyak sekali gua. Terdapat 440 gua yang sudah teridentifikasi dan 60 diantaranya adalah gua prasejarah. Pertama kita akan mengeksplorasi Leang Lorong. Jadi kita sudah tiba di Leang Lorong ya. Nah, ini adalah etalase dari Leang Lorong. Di sini masyarakat memungut karcis masuk. Dan kita langsung saja ke gua Leang Lorong. Kita sekarang ada di depan gua Leang Lorong. Ada kolam semi alami di sana.
kemudian kita mulai masuk di liang nonrong. Jadi gua itu ada tiga zona, ada zona terang, ada zona remang, kemudian ada zona gelap abadi. Kita sekarang berada di zona remang, jadi masih ada cahaya dari luar, sehingga masih bisa melihat dengan baik tanpa menggunakan setup. Baik, untuk memulai masuk gua, kita hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah persiapan tim, dimulai dengan duduk tim. Ini berguna untuk memberikan gambaran awal kepada tim bagaimana kondisi gua yang akan kita susuri. Kemudian kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan dalam penelusuran gua. Alat yang utama dalam penelusuran gua pertama adalah baju gua atau kaprol, kemudian helm, kemudian headlamp, dan yang terakhir adalah sepatu sebagai pelindung. Pastikan semuanya ada di kita karena empat alat tersebut sangat penting. Untuk penelusuran liang lonrong, kita butuh tambahan alat berupa baju pelampung dan perahu kano. Karena gua yang ada di liang lonrong ini adalah gua yang memiliki aliran air. Sehingga dengan kano dan baju pelampung akan memudahkan kita menelusuri gua serta menjaga keselamatan kita. Jadi kita sekarang sudah masuk di dalam gua. Teman-teman kita sudah membawa perahu ke dalam dan kita masih di zona remang sudah cahaya. Kemudian air dari dalam gua akan terus mengalir dan alirannya sepanjang tahun. Jadi air di sini sangat berharga bagi masyarakat di sekitar karena tidak pernah kering. Mereka memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian mengairi sawah mereka. Jadi tidak heran di sekitar liang lonrong atau di Kelurahan Pandaikan, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep, mereka bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Jadi mereka tidak kekurangan air. Tidak hanya itu, air juga dimanfaatkan oleh perusahaan semen yang ada di sana, yaitu PT Semen Tonasa. Tak hanya itu, air ini dimanfaatkan untuk wisata, oleh karena itu bekerjasama dengan masyarakat sekitar, pemerintah setempat dan Taman Nasional Gunung Bunga Sarawak membuat destinasi di sana. Tentunya nama destinasinya adalah kawasan wisata Liang Lonrong. Jadi objek utamanya adalah kolam semi alami yang ada di mulut gua. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke sana bisa merasakan secara langsung air yang mengalir dari dalam gua. Jadi airnya sangat jernih. Baik, kita sudah mulai masuk ke Liang Lonrong. Di sini, di setelah pintu yang pagar besi tersebut, kita sudah bisa mulai perjalanan kita menggunakan kano. Sepanjang perjalanan nanti di dalam Liang Lonrong tersebut, kita seakan-akan berada di sungai, tapi sungai tersebut berada di bawah bumi. Betul, air di dalam liang lonrong ini membentuk sungai. Bisa dibilang adalah sungai bawah tanah karena di atasnya adalah tebing-tebing kars. Kemudian kars ini memang terkenal untuk menangkap air, kemudian mengalirkan secara perlahan keluar sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar. Jadi dengan berkanoria di dalam liang lonrong kita bisa menikmati panorama berupa stalaktit atau stalagmit yang ada di dalam gua. Jadi paling tidak kalau kita masuk dalam gua itu ada dua ornamen yang paling sering disebut oleh penelusur gua, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit itu adalah untaian ornamen yang berada di atap gua yang menjuntai dari atas ke bawah. Stalagmit adalah ornamen gua yang berada di lantai gua yang seolah tumbuh dari bawah. Jadi kalau misalnya ornamen ini menyatu karena sudah puluhan tahun atau ratusan tahun, itu kemudian akan disebut sebagai pilar atau tiang. Jadi sebenarnya umur gua itu bisa juga dilihat dengan melakukan penelitian dari ornamen yang ada di dalam gua. Tracking yang kita siapkan untuk
berkanuria di dalam Gua Leang Londrong sepanjang 400 meter, jadi cukup puas nanti teman-teman kalau misalnya berminat ke sana, kanuria di dalam sambil menikmati panorama Gua Leang Londrong yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Perlu diketahui juga sama teman-teman, air di dalam Sungai Leang Londrong tersebut juga berwarna kehijauan sehingga menambah cantiknya Gua Leang Londrong tersebut. Oh ya, saya mau jelaskan satu ya, ada pengertian dari gua, apa Leang Londrong. Leang itu dalam bahasa Bugis Makassar disebut adalah gua. Jadi kalau misalnya Leang Londrong, biar tidak usah dikasih kata gua lagi, karena Leang sudah menggambarkan adalah gua, jadi dia Leang Londrong. Jadi Leang Londrong ini banyak sekali spot yang sangat menarik untuk berfoto ria. Seperti gambar yang kita saksikan, seperti ada asap di dalam itu sebenarnya adalah uap efek dari tubuh kita yang panas, kemudian menguapkan air sehingga dengan terpan cahaya menjadi sangat dramatis. Banyak sekali betul yang dikatakan teman saya tadi, banyak sekali spot foto yang bisa kita gunakan di dalam sana. Sehingga kita akan puas, dan tentu saja sepulang dari Leang Londrong kita akan punya stok foto yang cukup banyak dan foto baru tentu saja berfoto di dalam gua. Kami juga menyediakan pemandu yang sangat profesional dalam memandu teman-teman, menjaga teman-teman dalam saat berkanuria tersebut. Kemudian pemandu juga bisa membantu teman-teman untuk mengambil foto dan mengambil video yang nantinya bisa kita bawa pulang. Ini adalah foto, ini foto saya yang baju merah, kebetulan sama istri waktu itu, jadi kita bikin semacam pasca wedding lah. Jadi sebenarnya ada lorong di Leang Londrong itu yang bisa ada cabangnya yang bisa dijadikan sebagai spot yang menarik. Ini adalah foto kepala balai kami berfoto di depan mulut gua, dan setelah menjelajah di dalam rasanya masih perlu eksplorasi di sekitar gua dengan memanfaatkan kano, kemudian ada kolam di sana sehingga kita bisa berkanoria, dan alirannya sebenarnya cukup jauh kalau mau berkano di luar gua, misalnya belum puas di dalam, di luar juga bisa juga sambil mandi-mandi merasakan dinginnya air yang berasal dari gua. Selain potensi dari gua tersebut, di luar banyak sekali satwa yang dapat kita temui. Salah satunya adalah satwa endemik Sulawesi berupa tarsius kuskus. Tapi tarsius tersebut dapat kita jumpai sore menjelang maghrib sama pagi setelah subuh, karena aktivitas tarsius kuskus berada di malam hari. Saya kira ini sangat menarik ya. Bagi pecinta satwa, tidak hanya tarsius, ada rangkung juga kadang melintas, ada lang, atau yang suka foto serangga, ada kupu-kupu ataupun capo. Jadi sampai jumpa teman-teman ya, selalu jaga kesehatan dan semoga kita dipertemukan di kemudian hari di Leang Londrong dan bisa menikmati Leang Londrong. Salam konservasi. Menarik banget ya tadi ya, guanya ya. Iya, gimana seru kan selusur guanya. Ternyata tadi kita jalan-jalannya bukan ke goa Leang Londrong, tapi Leang Londrong, karena tadi seperti penjelasannya Mas Taufik, goa Leang itu artinya goa. Jadi cuma Londrong aja nih. Iya, jadi Leang Londrong gitu, jadi yang berarti goa Londrong. Kalau kita bilang Gua Leang Londrong, ini Gua Londrong. Gua Leang Londrong, iya betul. Oke. Nah ini, bagi customer net yang mungkin penasaran nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Rally atau Pak Rofi, silakan isi kolom chat. Ya, jika ada pertanyaan, berapa jam ke sana,
atau apa aja sih yang saya siapkan dan lain-lain, silakan isi kolom chat di Zoom. Nanti akan dijawab oleh Pak Rally dan Mas Taufik. Ini ternyata ada yang join Zoom juga dari Kanada. Halo Melina, selamat pagi. Bisa pagi atau malam? Selamat mengikuti jalan-jalan bersama kita ya. Dan ngomong-ngomong nih, Asad pegel banget nih abis jalan-jalan ke Lemon Room. Baiknya kita senang-senang sedikit dulu deh. Boleh. Ayo untuk Pak Rally tuh, sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalkan mau dijawab, bisa langsung. Nah, sambil nunggu dijawab Pak Rally, tadi meskipun kita virtual, tapi jangan cuma diem dulu aja ya. Yuk, kita lemesin badan kita sedikit. Ya, siap nih, Din? Oke, iya. Siap ya. Oke, lemesin bahunya dulu. Dipatahkan kanan-kiri. Sudah tua. Oke, terus kanan-kiri. Benerin, putar kanan-kiri. Oke. Oke. Halo Pak Rally. Iya Mas. Sudah bisa dijawab pertanyaan yang ada di Zoom? Oh, banyak banget pertanyaannya, mungkin beberapa pertanyaan ini yang bisa. Pertanyaannya adalah. Pilih saja. Banyak banget. Nah, ada yang bertanya soal aroma gua. Bagaimana aroma gua yang di Liang Londrong? Apakah menyengat dengan kotoran kelelawar? Sedikit informasi, gua Liang Londrong bukan gua yang ditinggali kelelawar. Jadi nggak ada aroma seperti itu. Jadi baunya, nggak ada baunya. Jadi cukup enak kalau kita masuk ke situ, nggak terganggu dengan bau kelelawar tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan ini. Biaya masuk. Biaya masuk dan tour guide, kita punya paket wisata yang mungkin sudah di share di teman-teman ya, yeah. Di panitia untuk bisa mungkin ditampilkan paket wisata kita. Tapi gambaran umumnya adalah paket wisata kita untuk Liang Londrong, kita punya paket wisata minimal 4 orang, per orang itu 400.000. Nanti 400.000 itu sudah termasuk guide, termasuk makan. Kemudian sewa peralatan, tiket masuk juga, pokoknya dengan 400.000 itu sudah semua include di dalam paket tersebut. Maaf Pak, itu 400.000 untuk 4 orang ya Pak? Apa per satu? Per orang 400.000 Mas. Iya, minimal 4 orang kalau untuk wisata Liang Londrong, masuk ke gua Liang Londrong. Empat orang harga paket ya? Iya Pak. Oke, itu tadi 400.000 per orang 400.000, tapi sudah bisa menikmati wisata seperti tadi kanoe, foto dan lain-lain. Dan sudah semuanya itu pastinya puas worth banget kalau iya. Masih ada pertanyaan lagi? Asuransi lagi. Untuk asuransi sementara ini belum include di tiket tersebut dan belum sementara masih kita usut supaya include di tiket tersebut. Terus ada lagi ini pertanyaan jarak dari titik kumpul ke mulut guanya, nggak terlalu jauh. Tadi titik kumpulnya berada di gerbang Liang Londrong tadi, terus kemudian berjalan sekitar 50 meter sudah sampai ke mulut gua. Nggak terlalu jauh. Kemudian Rally, saya potong dulu. Ya. Ya, nanti mungkin sambil dijawab di chat saja. Karena selanjutnya kita akan mengunjungi gua selanjutnya di Indin. Kemana nih? Gua Kaligong Aloha. Oke, udah siap semuanya nih teman-teman semuanya? Yuk, kita berangkat ke gua selanjutnya. Let's go. Nanti kalau saya ke Maras agak ke gua Liang Londrong ya. Nanti kalau saya ke Maras agak ke gua Liang Londrong ya. Halo. Gua
Gua yang kedua masih bersama saya sama saya Taufik. Gua yang kedua yang akan kita kunjungi adalah Kalibung Alwa. Masih di kabupaten yang sama yaitu Kabupaten Kepakanya di Kepulauan Sulawesi Selatan. Ini adalah gua yang berada di mulut guanya berada di tebing Kars. Jadi jarak dari gua yang lorong tadi Kalibung Alwa tidak terlalu jauh, sekitar 16 kilometer, jadi bisa kita tempuh setengah jam. Jadi kalau saya tempuh dari Lang Lodok, besoknya bisa langsung kombo ke Kalibung Alwa. Gua ini cukup unik karena gua-nya berada di tebing Kars, berada tepat di tengah-tengah Kars tersebut. Jarak dari dasar tebing ke mulut gua itu 100 sampai 100 meter. Jadi bisa dibayangkan teman-teman untuk mencapai ke mulut gua itu harus memanjat dinding tersebut. Oh, jadi kalau misalnya mau start dari Makassar langsung ke Yang Lorong, maksud saya Kalibung Alwa, jaraknya itu sekitar 50 km, jadi bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ini adalah mulut gua yang seperti mata, itu yang hitam adalah mulutnya. Jadi gua ini memang sangat menarik. Ini adalah perlengkapan yang kita butuhkan hampir sama tadi seperti di Yang Lorong, yang panjangnya sampai 5 kilo di sana tadi. Di Yang Lorong ini sebenarnya kalau panjang gua di Kalibung Alwa ini tidak terlalu panjang, hanya sekitar 400 meter. Tapi ornamennya sangat sangat cantik. Maksudnya di mana-mana kita bisa menjumpai ornamen yang memanjakan mata. Ini adalah kita harus menggunakan perlengkapan pemanjat tebing yaitu single rope teknik atau SRT. Ini wajib kalau di sini karena ada tebing setinggi 8 meter itu harus di kaki dan tidak bisa dengan hanya menggunakan tali biasa saja. Kita sudah sampai di mulut gua yang ketinggiannya 100 sampai 150. Di sini juga teman-teman bisa mendirikan tenda di mulut gua. Bisa sampai 4 sampai 5 tenda di sini. Kalau misalnya berminat menginap di sini sangat memungkinkan. Apalagi pemandangannya sangat cantik pokoknya. Kita sudah masuk ke dalam gua. Ini adalah ornamen gua yang langsung kita disajikan tidak jauh dari mulut gua. Bisa jumpa kalau di sini tidak bisa kita lihat sungai, tapi di sini ada genangan di mana-mana. Jadi sebenarnya gua itu dibentuk oleh air. Jadi kalau tidak air dalam gua berarti bisa jadi dikategorikan gua tidak hidup lagi dan tidak berproses lagi membuat ornamen yang baru. Selama masih ada air dia akan terus berproses membentuk ornamen baru yang sangat cantik. Baik, untuk penelusuran Gua Kalibung Alwa ini, kami dari tim pemandu sangat hati-hati sekali dalam penelusurannya. Makanya kita menyiapkan tracking khusus untuk masuk ke situ supaya tidak banyak lokasi gua yang kita injak. Hal ini kita perlukan untuk menjaga ornamen gua yang ada di dalam. Karena ornamen Gua Kalibung Alwa merupakan ornamen yang menurut kami adalah ornamen gua terbaik di tempat kami. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada beberapa teman-teman di sini yang mengikuti acara ini yang sudah pernah masuk ke Kalibung Alwa dan mungkin nanti bisa sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain, karena saya sendiri sebagai pemandu sulit sekali menggambarkan bagaimana bagus itu, karena memang susah digambarkan dengan kata-kata bagusnya itu Kalibung Alwa itu kalau tidak kita saksikan sendiri. Dan berapa kali pun kita masuk ke Kalibung Alwa akan tetap kagum dengan keindahan ornamen di Gua Kalibung Alwa. Ada banyak spot yang bisa kita gunakan. Ini adalah spot favorit, yaitu tirai pengantin kami sebutnya. Wajib hukumnya berfoto di tirai pengantin kalau mau di Kalibung Alwa. Ini ada pilar di dua yang menjadi spot seperti lorong dia, sehingga sangat cantik untuk berfoto. Spot-spot lain pun sangat menarik. Ini juga sudah seperti, bukan lagi mungkin tiang, tapi seperti
sudah kayak menara dia di dalam gua, dan sangat tinggi, sangat gemulang, dan warnanya sangat cantik. Kalau di sini sangat, pokoknya tidak perlu jauh-jauh masuk ke dalam, sudah menjumpai ornamen yang sangat bagus untuk kita ambil gambarnya. Jadi di, kalau misalnya berkunjung ke sini harus membawa kamera, kalau tidak teman juga bisa menyaksikan itu fotografi dalam gua. Ya, dan tentu saja kegiatan fotografi dalam gua itu bukan kegiatan fotografi yang biasa kita lihat, akan mempunyai daya tarik tersendiri pada saat kita melakukan fotografi di dalam gua. Untuk turunnya juga kita juga harus memanjat, harus menuruni tebing tersebut dengan metode SRT. Biasanya waktu naik dan waktu turun itu lebih lama kita gunakan waktu turunnya. Perlu diketahui juga jalur yang akan kita lewati cukup ekstrim, tapi kita punya guide yang cukup handal sehingga tidak perlu khawatir. Keselamatan teman-teman akan tetap kita jaga dan menjadi tanggung jawab dan prioritas utama kami sebagai guide di Kalibongan. Jadi gua-gua ini yang ada sekitar 400 tadi disebutkan Mas Rally, jadi itu berada di gugusan Kars. Jadi kalau ada Kars, kemungkinan besar ada gua di sana, karena gua sangat erat hubungannya dengan air. Kemudian air akan gua karena ada celah dan retakan, kemudian lama-lama terbentuk menjadi gua. Jadi ini sangat spektakuler menurut saya. Jadi Tahiran kemudian kita dijuluki memiliki menara spektakuler Tower Kars, atau Kars menara yang menjulang seperti gunung-gunung pencakar langit. Sampai jumpa teman-teman, salam sehat, dan sampai jumpa di Kalibong Aloha. Menarik banget tadi ya. Cantik banget, bikin kita pengen kesana. Bener kata Mas Taufik, kalau emang gak bisa digambarkan dengan kata-kata, emang harus kesana langsung. Tapi virtual tour kita hari ini ya, mengobatilah rasa penasaran. Kan udah banyak yang tanya nih. Banyak banget. Tadi kita lihat itu banyak sekali pertanyaan yang muncul nih di kolom chat. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih ingin terus bertanya, silakan tulis di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Pak Ramli, Pak Rally, dan Mas Taufik gitu. Coba salah satu pertanyaan ini sebelum saya bacakan. Tadi ada yang nanya juga, katanya ini aman nggak untuk anak-anak, dan minimal usia berapa boleh masuk ke wisata gua ini? Gimana nih Mas Taufik kira-kira nih, aman nggak sih buat anak-anak? Usia. Untuk usia minimal pengunjung minimal SLTA, karena ini wisata yang lumayan berat menurut kami. Jadi minimal usia SMA seperti itu. Jadi di atas 15 tahun. Ya, karena kalau misalnya masih SD kita kadang susah mengawasi karena bisa jadi orang tuanya saja kesulitan naik, bagaimana nanti anaknya. Jadi baiknya baiknya mungkin kalau sudah SMA, sudah besar, sudah bisa jaga diri, saya kira baru bisa kita ajak ke atas. Oke. Benar tuh, Din. Jadi tidak sudah punya anak. Staminanya harus prima itu ya, Pak ya. Staminanya harus prima ya. Iya, betul sekali, Pak. Stamina harus prima. Dan memang butuh persiapan sebelumnya, mungkin agak pemanasan seperti itu, Pak, karena untuk Kalibong Aloha kan memang harus manjat. Iya. Soalnya ini kan wisata fisik ya, Pak ya. Iya, betul, Pak, wisata fisik. Ya, sebagai informasi ya, yang namanya wisata gua itu masuk dalam wisata minat khusus. Jadi banyak peraturan-peraturan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berwisata ke gua. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kesiapan fisik, kemudian sudah tahu lokasi, dan harus dipandu gitu, oleh orang yang sudah berpengalaman dan sudah profesional. Jadi nggak boleh masuk sendiri ya, kita harus ada pemandunya yang benar-benar menjelaskan. Betul sekali. Dan biar lebih aman juga. Nah,
Tadi kalau dibandingkan yang Kalimbang Alowa dan yang Leang Wadrong, kayaknya saya lebih tertarik yang Kalimbang Alowa deh. Kenapa tuh? Karena tadi ada harus pakai teknik tali gemali, harus naik turun. Saya juga tertarik sama fotonya sih. Oh iya, keren banget kalau foto di situ. Banget. Dan katanya emang wajib bawa kamera. Tapi kalau yang nggak bawa kamera juga, kalau ikut paket wisata, nanti ada kamera, ada teman-teman di sana yang fotoin, hasilnya akan bagus. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada dampak terhadap warna stalaktit dan akibat cahaya flash foto? Gimana nih Mas Taufik dan Mas Reli? Menurut kami nggak ada dampaknya, karena dampak yang ditimbulkan, dampak kerusakan yang bisa mempengaruhi proses pembentukan stalaktit dan stalagmit itu kebanyakan adalah sentuhan tangan kita yang kadang tidak sengaja megang kayak gitu. Nah, makanya waktu kita berwisata di Leang Londrong, kita biasanya membatasi jumlah orang, satu kali masuk itu sekitar 10 orang maksimal, dan itu pun minimal ada setengah pemandu yang ada di situ, setengah dari pengunjung pemandu yang kita gunakan supaya menjaga itu tidak terjadi seperti itu, Mbak. Kebanyakan jadi sentuhan dan injakan yang nggak sengaja itu yang merusak ornamen gua. Kalau flash menurut saya enggak. Oke. Ini cukup banyak itu pertanyaan ya, sepertinya. Menyentuh-nyentuh ornamen dan merusak, malah takutnya runtuh gua ini. Oke, masih pertanyaan lagi? Banyak sekali ya di kolom chat itu. Sampai agak bingung mana yang mau dipilih. Pak, tanya boleh, Pak? Oh iya, nah, boleh. Kalau mau nanya langsung ya, conservation map, langsung di-tap aja noise-nya, voice-nya. Iya. Kalau di situ kita rencana mau ke sana, situ ada tempat penginapannya ya, mungkin sehari dua hari. Ya gitu aja masih. Terima kasih pertanyaan Pak. Kota Pangkep kota yang kecil, jadi tetap ada penginapan, tapi ya penginapannya enggak hotel yang kita bayangkan bagus sekali Pak, tapi tetap ada sih penginapan yang kita bisa kita sewa di sana. Tapi kalau misalnya saran biasanya kalau untuk teman-teman di lapangan itu, kalau menginap tuh biasanya lebih enak lagi nginapnya di lapangan langsung. Jadi ada itu di mulut gua, kalau misalnya di Kalimbong Alwa itu cukup luas untuk kita nginap, di situ juga ada air, jadi ya wisatanya jadi total Pak. Jadi benar-benar berwisata di alam, bukan di hotel terus di alam kayak gitu. Itu sih sarannya Pak. Oke. Pasti ada penginapan ya di sana ya. Meskipun ya jangan dibandingkan dengan kalau di kota besar. Tapi Din, kayaknya saya lebih tertarik kalau misalkan saya jalan-jalan ke lokasi yang jauh dari perkotaan. Saya malah lebih menikmati kalau penginapannya ya suasana desa, suasana masyarakat. Berbaur dengan alam ya. Satu lagi pertanyaan. Kalau mau ke Kalimbong Alowa tapi tidak punya pengalaman naik tebing. Bagaimana nih? Untuk saya bantu jawab ya, untuk teman-teman yang tidak ada pengalaman manjat tebing, ini sebenarnya tidak masalah, karena saya juga tidak punya pengalaman manjat tebing. Saya cuma punya kemauan yang kuat, dan kebetulan teman-teman juga di lapangan sangat lihai, mereka sudah berpengalaman untuk memandu orang. Dia akan mengajarkan bagaimana menggunakan alat SRT itu, bagaimana mengaitkan di pinggang, kemudian ada alat yang kita pasang, kemudian dia akan menarik, dan tentunya juga nanti juga pengunjung akan diberitahu, dipandu, bagaimana menggunakan alat itu, sehingga memudahkan kita untuk menjangkau. Jadi dari sekitar 100 meter tebing itu, sebenarnya hanya mungkin 10 ya, atau 20 meter saja kita pakai alat SRT. Sisanya kita bisa manjat biasa, maksudnya tidak terlalu curam. Jadi kita bisa lebih leluasa dan sebenarnya sangat menantang. Itulah serunya kalau kita di alam. Kita menggunakan, bisa pegang pohon, bisa pegang akar untuk mencapai tujuan. Oke,
menarik sekali buat Bapak semester yang belum punya pengalaman menggunakan teknik SRT atau bahkan tidak pernah yang namanya ketemu panjat tebing. Nah, nanti dari pemandu dia sediakan dan juga akan dipandu bagaimana menggunakan alat-alat tersebut. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, mungkin nanti yang masih banyak pertanyaan yang ada di kepala atau bahkan lagi mikir-mikir, saya mau nanya apa ya, bisa nanti menghubungi langsung akun media sosial dari Taman Nasional Banting Bulu Bulu Sarawak. Nah, ini juga masih terkait nih. Kalau saya ingin mengetahui lebih lanjut terkait informasi wisata guanya, apakah ada website yang bisa diakses untuk memperoleh informasi, misalnya terkait harga paket dan informasi lainnya? Nah, itu tadi seperti Asaf bilang ya, bisa langsung ke Instagramnya, @tnbabul ya, Instagramnya Balai Taman Nasional Banting Burung Bulu Sarawak. Tadi juga kayaknya di kolom chat ada yang menyatakan kontak person. Mungkin nanti teman-teman bisa scroll-scroll aja di kolom chatnya. Untuk paket-paket wisata apa saja yang disediakan di Taman Nasional Banting Burung Bulu Sarawak. Kalau saat ini terutama untuk yang wisata gua. Oke, ini kayaknya. Pertanyaannya ada cepat banyak ya. Kita lanjut aja kali ya, langsung karena nih teman-teman udah pada nunggu ada door prize apa sih. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan memberikan door prize kepada teman-teman konservasi yang bisa menjawab pertanyaan yang berasal materinya nih dari kedua gua tersebut yang tadi sudah dijelaskan. Jadi yang tadi pada dengerin nih, siap-siap aja jawab. Karena kita akan menyediakan door prize yang menarik. Apa sih door prize-nya? Penasaran. Ada buku tentang kupu-kupu. Saya lupa judulnya. Bukunya ini dari Balai Taman Nasional Banting Burung Bulu Sarawak. Di dalamnya ada berbagai jenis kupu-kupu. Mungkin teman-teman yang penasaran sama jenis kupu-kupu, ada kupu-kupu apa gitu. Ayo berburu door prize nih dengan menjawab pertanyaan dari kita. Peraturannya bagaimana nih? Nah, peraturannya nanti pertanyaan akan kami bacakan. Kemudian akan silakan peserta untuk siapa yang paling cepat raise hand. Ya. Jadi pertanyaan akan kami bacakan. Kemudian nanti langsung cepat-cepatan raise hand. Nah, nanti dari panitia yang akan menentukan siapa yang paling cepat. Nanti langsung kalau misalnya panitia udah bilang misalnya nih Dina nih langsung aja di tap langsung ngomong ya jawabannya. Ya, langsung di unmute ya. Aku sudah siap nih rekan-rekan sekalian. Kita mulai? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Untuk kuis virtual tour wisata gua di Taman Nasional Banting Burung Bulu Sarawak. Apa arti leang dalam bahasa Bugis Makassar? Gua. Oke, okay, ini sudah gua. Pertama. Saudara gua. Dewa Gede Satria. Gua. Gua, Kak. Gua. Gua. Gimana, Gimana panitia? Gua. Oke, tadi saudara Dewa Gede Satria sudah nyasin duluan dan jawabannya benar. Yeay. Oke, selamat kepada saudara Dewa Gede Satria. Silakan nanti menghubungi akun Instagram Taman Nasional Official. Silakan di DM. Nanti akan dihubungi oleh admin. Pertanyaan kedua nih. Sebelumnya. Ayo semuanya turun dulu tangannya, turun dulu. Oh iya, jangan tunjuk tangan dulu. Jangan dulu. Karena pertanyaannya belum dibacain. Bagi yang namanya tidak disebut, tolong jangan di open mic-nya ya. Jadi nanti dari panitia yang akan menunjuk namanya siapa yang resep paling cepat. Pertanyaan kedua, coba sebutkan dua papan standar susur gua.
Asril Ma'ruf. Silakan dijawab. Center sama helm, Kak. Center sama helm. Center dan helm. Betul. Betul sekali. Jadi perlengkapan untuk standar masuk gua itu ada banyak. Di sini itu ada center, kemudian helm, dan terutama adalah baju kaparol. Nah, itu baju yang dipakai oleh Pak Reli dan Mas Taufik. Nah, itu perlengkapan pakaian untuk penelusuran gua. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Alok atau aloa adalah nama lokal untuk burung apa? Rongkong. Oke, Pandu Wijaya. Rongkong. Rongkong. Pandu Wijaya. Julang Sulawesi. Rongkong. Burung rongkong. Pandu Wijaya. Julang Sulawesi. Rongkong. Oke. Betul sekali. Ya, untuk aloa atau aloa adalah nama lokal untuk burung rangkong. Julang Sulawesi. Oke, nanti silakan hubungi akun Instagram @ayuketamannasional_official. Pertanyaan ke-4. Apa kepanjangan dari SRT yang digunakan untuk naik di gunung di Goa Kalibong Halwa? Oke. Saudari Najla Azari. Silakan open mic. Najla. Halo. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, oke, terdengar. Apa kepanjangan dari SRT? Boleh langsung dijawab ya. Single rope teknik. Bukan aja yang bicara itu. Single rope teknik. Standar. Single rope teknik. Aduh, putus-putus. Ya, silakan dijawab. Itu singkatan dari single rope teknik. Single rope teknik, Pak. Putus-putus di sini. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. SRT adalah kepanjangan dalam single rope teknik. Ya, teknik yang digunakan untuk memanjat menggunakan tali. Ya, jadi bukan seret ya. Pasrah tak puasa ya? Iya, minumnya nanti mati. Ngomong-ngomong yang nggak ditunjuk nggak usah jawab ya. Yang kita tunjuk aja yang jawab yang udah tunjuk tangan duluan. Iya, nanti yang kita tunjuk malah tahu jawabannya benar apa. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ini. Apa nama ornamen spot favorit berfoto di Kalibong Aloa? Langsung muncul pertama. Saudari Dea Anindita. Talat Mita Stalaktin dan selain Tirai Pengantin. Tirai Pengantin. Oke, betul sekali. Iya, Anindita. Ya, jadi ornamen spot favorit foto di Kalibong Aloa itu adalah Tirai Pengantin. Tadi di kanan kirinya ada tiang gitu ya. Oh iya. Kayak tirai gitu. Jadi cantik banget tuh kalau foto di situ. Harus berdua kayak supaya bisa dibilang pengantin. Kalau sendirian pengantin bukan tidak pengantin, kayak jomblo. Sabar ya. Oke, tadi berarti pertanyaannya sudah kita sampaikan. Silakan bagi yang tadi pemenang, silakan menghubungi akun Instagram kita di @ayoketamannasional_official. Ya, itu tadi ada Dewa Gede Satria, Asril Maro, Pandu Wijaya, Najla Darin, Dea Anindita. Ya, silakan nanti menghubungi ya. Silakan di DM aja ya. Pengiriman mungkin seminggu ya baru kita kirim ya, jadi ditunggu aja untuk hadiahnya.
ada tumbler dari Taman Nasional Bantimurung dan juga buku tentang kupu-kupu. Oke, sudah selesai kita. Iya nih, kita udah selesai. Udah cukup senang kan untuk jalan-jalan kita ke dua goa tadi. Untuk pagi ini kayaknya saya lihat euforia. Penasaran orangnya cukup banyak ini. Ada 164. Ada 164 masyarakat web yang ikut pada virtual tour kali ini. Belum lagi di YouTube ya? Di YouTube juga. Jadi nanti mungkin yang misalkan ketinggalan, yang sesi pertama itu di Lemon Drop, nanti kita bisa lihat di YouTube kita. Channel kita apa? Ayo ke Taman Nasional. Nah, nanti silakan di sana untuk yang mengobati kerinduan kita untuk berjalan-jalan di alam. Mohon maaf ya, conservation mat di sebelah lagi ada yang potong rumput. Karena kantor kita emang sebelahan banget sama Kebun Raya Bogor. Nah, sekali lagi kalau misalnya conservation mat ada orang Bogor atau yang berkunjung Bogor, ingin mengunjungi Museum Konservasi Alam, boleh. Kantor kita ada di sebelah pintu utama Kebun Raya Bogor. Sini bisa lihat-lihat, ada Kepala Lingkungan Taman Nasional dan ada sejarah-sejarah konservasi alam. Oke, karena kuis sudah selesai, maka kita sekarang berada di penghujung acara virtual tour pada pagi hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh conservation mate yang sudah hadir pada virtual tour hari ini. Yang sudah ikut jalan-jalan seru bareng kita dan bareng Mas Reli dan Mas Taufik. Halo Mas Reli, Mas Taufik. Terima kasih banyak. Makasih ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di Selasa depan. Kita juga akan jalan-jalan ke Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. Dan masih di tema yang sama, yaitu wisata gua. Nama guanya nanti akan kita bocorkan di update-nya Instagram @ayokotamannasional. Jadi bagi teman-teman conservation net, untuk terus pantau akun Instagram @ayokotamannasionalofficial. Untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai virtual. Oke, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Meskipun sedang berada di lapang, di juga kantor, tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, sekali lagi, terima kasih kepada seluruh conservation mate, juga kepada Bapak Direktur, mungkin masih ada. Sama Mbak Wina yang dari Kanada, makasih udah ikut jalan-jalan bareng kita. Oke, jangan lupa setiap hari Selasa, jam 8 pagi, kita akan mengadakan acara virtual tour Healing Forest ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.
manusia tak bisa lepas dari alam. Kesibukan dan kebisingan sangat lekat bagi masyarakat kota. Tak hanya melelahkan fisik, namun jiwa pun ikut letih. Kemana kita pergi agar pernah terobati? Sebagian orang ada yang berjalan di hutan, bersenandung bersama kicau burung. Atau hanya sekedar duduk menikmati desiran angin. Sendiri ataupun bersama keluarga dan sahabat. Sembuhkan dirimu dengan kembali ke alam. Tenangkan jiwamu dengan Healing Forest di Taman Nasional. Thank you.